Halo sahabat YouTube, dimanapun Anda berada, khususnya untuk yang para pecinta ikan nila, saya doakan semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja, dan juga ikannya juga tetap sehat ya. Di sini di video kali ini saya akan sedikit membahas tentang daun pepaya, apa itu fungsinya dan bagaimana caranya, cara saya dalam memberikan daun pepaya. Simak terus video kali ini dan jangan lupa saya minta dukungannya dengan cara subscribe channel ini, like bila teman suka, dan share ke teman yang lain. Nah, bisa teman lihat di sini ada daun pepaya. Yang seperti teman ketahui, daun pepaya itu banyak manfaatnya ya teman. Selain untuk antibiotik, bisa juga untuk cemilan. Maksudnya cemilan itu sebagai pakan tambahan di luar kita memberikan pelet ya teman. Fungsi daun pepaya itu sama seperti halnya video saya tentang mengulas daun ketapang, hanya saja dia bisa untuk sebagai pakan tambahan. Nah, itu aja tambahannya, dan juga sebagai untuk pengingat juga, atau kita kita akan ulas lah satu persatu manfaat daun pepaya itu. Daun pepaya itu selain untuk sebagai pakan tambahan, dia juga bisa untuk menjaga kualitas air ya teman. Seperti yang kita ketahui, di saat musim hujan itu setiap petani atau peternak ikan wajib memberikan daun pepaya ke kolamnya untuk sebagai menjaga kualitas airnya agar terjaga, baik itu pH-nya dan juga meminimalisir timbulnya jamur atau bakteri yang tidak baik untuk kolam kita. Jadi itulah manfaat terbesarnya daun pepaya ya teman. Selain juga, yaitu daun pepaya ini bisa untuk menambah nafsu makan ya teman. Seperti yang bisa teman lihat, di musim hujan itu kita harus mengurangi pemberian pelet, tujuannya mengurangi kadar atau zat gas amonia ya teman. Seperti yang kita ketahui, semakin tinggi protein peletnya, semakin tinggi juga kandungan amonia yang dihasilkan dari kotoran ikan itu. Dan juga kembali lagi ke ini, yang pertama tadi itu menjaga kualitas air kita, kualitas kolam maksudnya. Sebenarnya memberikan daun pepaya ke kolam ikan itu hal yang lumrah ya teman. Maksudnya ini adalah rahasia para orang tua kita, para pendahulu kita, yang mana fungsi daun pepaya itu sangat bagus untuk ikannya dan juga kolamnya. Jadi ya bisa teman pahami, daun pepaya itu emang pahit, tapi pagi dan juga banyak manfaatnya untuk kolam kita. Cara memberikan daun pepaya ke kolam itu sangat mudah ya teman. Nah, ini daun pepayanya, tapi sama-sama harus dicuci bersih dulu, harus dibersihkan dulu. Dan setelah dibersihkan, kita cukup
taruh aja di kolam kita. Tapi saya lebih suka ini kayak diket. Nah ini menggunakan kawat ya, agar bisa teman lihat kolam saya itu terbilang kecil ya teman, berbentuk box kontainer ini. Jadi kalau saya tempatkan begini, sinar matahari tidak akan masuk ke kolam saya. Jadi saya lebih suka seperti ini, saya ikatkan di pojokan. Nah ini saya ikatkan di pojokan sini, nanti teman lihat di sini juga ada di pojokan di sana, dan juga di sini. Itu cara saya memberikan daun pepaya ini. Kalau kolamnya luas sih kita tidak masalah, tinggal lemparkan saja ke tengah-tengah kolam. Tapi karena kolam saya bentuknya ya luasnya aja sudah sebesar box kontainer ini, kalau saya tempatkan seperti ini, yang saya khawatirkan nanti sinar matahari itu tidak akan masuk sampai ke dasar kolam ini. Jadi seperti itu cara saya memberikan daun pepaya ini sebagai cemilan tambahan dan juga untuk menjaga kualitas air kolam saya, dan untuk menjaga apa ya, ikan kita tetap sehat lah, intinya seperti itu. Jadi sampai sini dulu ulasannya tentang daun pepaya. Saya harap teman paham dan juga teman mengerti apa itu daun pepaya dan juga manfaatnya untuk kolam dan ikan kita. Jadi sekian dulu video kali ini, saya akhiri dan juga saya pamit. Bye.